Halo semuanya, sekarang jam 5 pagi. Hari ini aku mau pergi ke Solo sama dua teman aku. Jadi kita udah ngerencanainnya lumayan lama. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu. Jadi aku sarapan apa? Aku yang simple aja. Aku makan yang simple aja. Aku makan edamame. Soalnya ada stok di kulkas, jadi yaudah makan itu aja gitu kan. Soalnya jam segini tuh belum ada yang buka gitu, kayak sarapan gitu biasanya jam 6 kan. Dikit. Terus kemarin aku kayak lumayan borong ini, kayak Indomilk rasa pink blossom Korean pink blossom flavor. Jujur aku udah cobain kan, ini kayaknya udah 3, berarti ini ketiga. No comment, coba aja sendiri. Nih, terus aku bakal minum sebanyak-banyaknya sebelum pergi. Yes, kayak nanti aku abadin lagi kalau udah di perjalanan. Kalau udah selesai, ini aku bawa tas, terus bawa ini satu, gitu aja sih. Makeup terburu-buru tapi tetap tenang. See you nanti. Sampai di Solo jam segini. Bukanya masih jam 9, jadi kita harus nunggu. Kita harus nunggu 10 menit dulu. Jangan, kita lagi nunggu di luarnya. Jadi kita tadi habis balik langsung mandi dan istirahat. Terus sekarang kita mau pergi lagi. Kita udah pesan Grab. Kita udah pesan jemputan untuk ke lokasi berikutnya. Ikutin ya. See ya. Thank you.
jadi aku udah sampai di kafenya dan ini memang temanya tuh kayak alam gitu. Jadi kayak kita menyatu dengan alam. Ini ada kayak kolamnya gitu. Terus ada kayak pohon ceri gitu loh. Kalian tau kan pohon ceri yang sering kalian panjat waktu pohon apa sih namanya? Crescent. Crescent. Aku pohon ceri bilangnya. Jalan-jalan sore bersama dua peri kecil ini. Semoga kita mendapatkannya ya semuanya. Wayang orang gitu, kamu ngesepnya wayang orang. Kita kayak udah keliling 10 menit gitu. Not sure. Kamu ada suang, Cok. Ada apa? Suang juga itu. Tau di Dioya, Cok. Akhirnya sampai.